sini. Tuh banyak tuh. Tuh di bawah tuh banyak tuh. Berkelompok ya tuh lihat. Oke, uis. Iya. Sampai kena. Weng, cepat. Weng. Snap. Oke, tenang. Halo teman-teman, kali ini kita akan mancing ikan di spot selokan kecil berada di sini. Anak-anak akan mancing, tapi saya akan mencoba berburu sidat di selokan dan sungai yang agak besar di bawah sana. Mungkin kita bisa dapat ikan dan juga sidat. Jadi terus kesukaannya teman-teman. Halo teman-teman, buat teman-teman yang suka cari kesibukan lain, saya punya rekomendasi nih buat teman-teman, satu aplikasi baru yang bisa bantu saya untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo merupakan aplikasi investasi, dan saya sudah investasi di Binomo kurang lebih sekitar 4 bulan. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Nah, di sini teman-teman tinggal pelajari aja arah grafiknya, dan teman-teman tinggal pilih apakah akan naik atau turun. Di sini saldo di akun diri saya adalah 65.800.000 dan sekarang saya akan investasi di angka 1.400. Setelah saya pelajari arah grafiknya, saya pilih naik. Oke teman-teman, yang saya dapatkan adalah 1.400.000. Mantap banget nih Binomo. Dan sekarang saya akan tunjukkan riwayat penarikan saya ya teman-teman. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal klik garis 3 di atas sebelah kiri dan teman-teman langsung ke saldo ya teman-teman. Tuh, di sini ada riwayat penarikan di akun Binomo saya. Yes, berhasil teman-teman. Jadi investasi di Binomo bisa banget jadi kesibukan baru saya untuk nambah-nambah income tambahan. Teman-teman bisa mulai investasi di Binomo dengan modal mulai dari 14.000 saja, dan teman-teman bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Nah, buat teman-teman yang pengen investasi di Binomo, teman-teman harus berusia 18 tahun ke atas ya. Dan ingat teman-teman, yang namanya investasi itu ada resikonya. Jadi modal teman-teman bisa beresiko. Khusus buat teman-teman, saya ada kode promo nih. Kode promonya KPPO3 untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Binomonya atau klik link di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih. Nih, Kang Opik baru dapat ya tuh. Dua. Ya, mana aja ada aja. Nih, tuh ikan banyak tuh lihat tuh. Di dalam terowongan-terowongan kecil. Tuh. Aja yang besar. Nih. Itu ada keributan ya tuh, betulan pet juga dan pet ini bukan saya dapat juga tuh lihat kita dapat ikan mujair. Madin. Siap. Siap. Aduh. Lepas deh guys. Dapat itu. Dah. Ah. Haha, kecil lagi. Giriwil gimana gitu. Sini. Tuh banyak tuh. Tuh di bawah tuh banyak tuh. Berkelompok ya, tuh lihat. Oke, uis, parebutan guys, mantap. Wah. Ikan nih, Pak. Hasil tangkapan sendiri. Oke, dapat dua saya. Tadi satu di sono.
Oke, mantap tuh lihat. Ributan lagi. Celom grill, mantap. Mau kemana kamu? Mau kemana? Kemana? Sini. Kita eksperimen dulu sedikit. Ya, tanpa umpan ya. Enggak ada umpannya. Apakah mau dimakan atau enggak ya? Dimakan juga. Cuman bingung ya tuh, lihat. Lihat. Dimakan. Lihat, dimakan. Ih. Dimakan. Lihat, semoga aja dapat ya tanpa umpan. Gak dapat. Ya udahlah, kita pindah lagi spotnya ya, yuk. Ini. Nah, bayi waktunya nah. Kita tinggal ini. Ini nih, bayi waktunya nih. Kelihatan? Iya, Mbak. Tekan, Ming. Gap. Iya, nyampe kene. Kenapa ini namanya? Oh, kalau di tempat kita di sini namanya bungkuk cingok. Di tempat teman-teman apa namanya tuh? Bang. Nah, kalau di tempat saya namanya bogo atau cingok. Nah, kalau di daerah kalian apa namanya? Tulis aja di kolom komentar. Kita Bang Robert. Pada kecil nih teman-teman. Ini kecil-kecil. Tuh. Nah, biasanya ada yang ngebukuk gitu. Wih, dapat lagi guys. Lele guys. Ini bukan lele, bungkuk kan. Bungkuk. Teman-teman. Bungkuk lagi teman-teman, lumayan lah ya. Cingok lagi, cingok. Cingok, kalau kata bayi cingok ini bukan bungkuk. Ya, lumayan lah. Oke, spring kedua. Bogo, ini Acep, oi. Lele terkutuk. Lele udah dikrokin kumisnya.
Ah, kecil. Ada. Ini apa? Ikan bunter ya. Nah, sekarang ini bunter namanya. Tuh, teman-teman. Kalau di sini banyak ini seperti ikan nilem ya. Bunter, Acep tuh. Bayarlah ya. Mantap. Ini buat umpan sidap juga bisa, teman-teman. Biasanya kalau nggak mau sama bancet, ini bisa buat ini apa? Umpan sidap ya. Hore! Wih, mantap. Ikan apa itu? Ikan wader paling besar. Anjir. Sebesar apa itu ikannya? Gelar ikan cupang. Caplin di sebelah sana. Udah strike juga ya di walungan. Ini yang namanya apa? Walungan siapa? Cibarani. 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 Dapat nih. Mantap ya. Mantap. Buset, jair. Ya, strike tuh saya belum. Jair. Kita akan biir. Air dikiir. Dikiir. Nah. Oh, dapat. Dapat. Besar. Di sini nih. Ini lagi ini. Oh, ini. Kecil. Ya, kecil ya. Yang. Curugan ya. Di atasnya kolam ikan. Oke teman-teman, dari tadi ini spot mancingnya bagus, tapi di pancingnya susah. Sekarang kami mau turun. Iya, mau turun. Apa? Seset. Nah, ya. Ya, Ming. Dalam enggak? Kamu enggak. Oh, nih ada nih. Ikan nilem. Oh, mantap. Giniin, Ming. Giniin. Udah lepas, bay. Ih, Pin. Wah. Ini tepa ya, tuh. Ini. 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 Ini.